Bang Ferry, kita mancing. Wah, ayo Cil, let's go kita mancing. Wah, Cil, nanti kalau mancing dapat hiu gimana, Cil? Wah, Bang Ferry jangan takut, nanti kalau dapat hiu kita angkat aja. Kita bisa makan selamanya, Bang Ferry. Wah, iya juga, Cil ya. Kita bisa makan hiu dan hiu itu bisa bertahan sangat lama. Wah, let's go. Oh my god, malah dapat tulang, guys. Mana nyangkut pula. Wah, let's go, itu dia, guys. Ada ikan salmon. Wah, kemari ikan. Oh my god, dia malah ngejauh. Wah, oh my god, aku malah dapat dirt, Cil. Wah, aneh banget, Bang Ferry. Kamu mancing malah dapat tanah. Lah iya, Cil, aneh banget ya. Oke, let's go. Oke, ayo ikan, kemari ikan. Lihat, guys, ikannya mau ke sini tuh. Oke, let's go, ini dia. Wah, lah, dapat tanah lagi, guys. Ini kenapa ya, guys ya? Apa jangan-jangan di sini nggak ada ikannya dah? Tapi itu ada, guys. Kenapa dia nggak mau makan? Oke, let's go. Ayo kemari ikan. Wah, Bang Ferry, punya aku kok nggak digondol ya? Wah, ini dia. Oh my god, aku malah dapat tulang. Waduh, si bocil dapat tulang, aku dapat tanah terus, guys. Aneh banget, guys. Oke, kita tunggu sebentar, guys. Semoga aja kita bisa mendapatkan ikan ya, guys ya. Wah, itu dia, Bang Ferry. Lah, aku malah dapat diorit. Wah, aneh banget, guys, mancing di sini. Wah, iya nih, Bang Ferry. Bang Ferry, tapi aneh kok di sini nggak ada hiunya ya? Oh iya, Cil. Kok hiunya nggak ada ya, Cil ya? Oh my god, apa jangan-jangan hiunya hilang? Oh itu, guys, ada, guys, masihan, guys. Tapi aku penasaran, aku pengen masuk ke dalam air sini, guys. Aku pengen menyelam. Let's go. Wah, lihat, ternyata di sini indah banget. Wah, guys, ini tempat apa, guys? Kok aku baru tahu, guys, ada seperti ini. Wah, let's go, guys. Itu dia hiunya, guys, tapi jauh dan sepertinya hiunya berkurang dah. Wah, Bang Ferry, kayaknya hiunya lagi pergi. Oh my god, guys. Tidak. Wah, aku udah pakai alat pernapasan, tapi kenapa masih terkena damage ya? Bapak Ferry, aneh sekali alat itu. Iya, Cil. Wah, Cil, ternyata kalau kita tinggal di bawah sini sangatlah indah sekali ya. Wah, iya, Bapak Ferry. Aku pun pengen mempunyai tempat di bawah air, Bapak Ferry. Kayak rumah di bawah air gitu. Kayaknya bisa seru. Kita bisa melihat ikan dan bisa melihat hiu-hiu yang sangat besar di bawah situ. Wah, iya, Cil. Kayaknya seru banget. Wah, iya, Bapak Ferry. Bapak Ferry. Gimana kalau kita membuat aja yuk tempat bawah air, kayak semacam rumah bawah air gitu. Nanti kita akan coba sambungin menuju rumah kita, Bang Ferry. Jadi kalau kita mau ke rumah itu, kita tinggal masuk terowongan di bawah rumah kita. Gimana, Bang Ferry, kamu setuju gak? Wah, Cil, itu adalah ide yang sangat bagus. Yaudah, Cil, let's go. Gimana kalau kita langsung aja buat? Tapi sebelum itu, di sini aku mau lihat dulu. Kira-kira nanti kita mau bikin di mana ya? Bapak Ferry, di sekitar rumah sini aja. Nanti dibolongin, dibuat terowongan di sini, Bapak Ferry. Wah, itu adalah ide yang sangat bagus, Cil. Yaudah, let's go. Kita buat sekarang aja. Iya, Bapak Ferry. Tapi Bapak Ferry, kan di sini kita tidak bisa membuat. Soalnya di sini kita dalam mode survival. Oh iya juga ya, Cil ya. Kita harus dalam mode kreatif agar kita bisa membuat rumah bawah air itu. Nah iya, Bang Ferry, betul banget. Oh iya, Bang Ferry, gimana kalau kita meminta bantuan penonton aja? Wah, Cil, ide bagus itu. Wah, ayo guys, bantu kami dengan cara kalian klik tombol like dan juga subscribe agar kami bisa dalam mode kreatif dan membuat rumah bawah air paling keren, guys. Nah iya, guys, betul banget. Buruan kalian klik tombol like dan juga subscribe sebanyak-banyaknya ya, guys ya. Nah iya tuh, guys, betul banget kata Bocil. Soalnya klik tombol like dan juga subscribe itu gratis, guys. Gak ada ruginya kalian klik tombol like dan juga subscribe ya, guys ya. Let's go, guys. Wah, let's go, Cil. Di sini kita sudah dalam mode kreatif. Wah, iya, Bang Ferry, let's go. Kita langsung buat aja. Oke, let's go. Kita langsung buat. Oh my god, guys, tiba-tiba di sini hiunya langsung banyak dong. Wah, Bang Ferry, sepertinya tadi hiunya lagi pergi mencari makan dah. Soalnya di sini dia nggak bisa dapat makan. Wah, iya, Cil, betul banget. Oh my god, di sini sama Bocil udah dibolongin, guys. Dan kita mungkin akan buat tempatnya tuh di sini ya, guys ya. Kira-kira yang di mana, guys, yang bagus? Kira-kira di mana, Cil? Di situ apa di sini? Wah, kayaknya di sini bagus deh, Cil. Bapak Ferry, di sini aja kalau enggak. Wah, oke, let's go. Tapi di sini kita bakalan jauh nanti. Gimana ya kira-kira di mana yang tempat yang paling bagus, guys, menurut kalian? Di sini atau di sini? Wah, Cil, menurutmu di mana? Wah, Bapak Ferry, kayaknya di sini bagus. Oh, di situ ya, Cil ya? Wah, iya, Cil, kayaknya bagus itu. Yaudah, let's go. Langsung aja kita buat di sini tempatnya. Oke, kita buat dulu di sini terowongannya ya, guys ya. Wah, iya nih, Bang Ferry, let's go. Kita buat terowongannya. Ini adalah terowongan yang paling keren. Nah, iya, Cil, betul banget. Nah, seperti ini. Let's go, kita sambungin ke sini, Cil.
Wah, let's go, Ferry. Ini bakal menjadi terowongan yang paling keren. Soalnya ini terowongan bawa air ya, Bang Ferry. Nah, iya, Cil. Betul banget. Nanti kita bisa melihat-lihat ikan gitu, guys. Dari sini. Dan menuju ke rumah bawa air nanti ya, guys, ya. Wah, pasti sangat keren banget nanti, guys. Nah, let's go. Gini kan lebih terang ya, guys, ya. Wah, iya, Bang Ferry. Betul banget. Sangat terang sekali di sini. Nah, iya, Cil. Oh, maga, guys. Malah aku hancurin, guys. Waduh. Nah, hap. Dan oke, tinggal kita kasih atasnya seperti ini. Nah, gini, Cil. Wah, let's go, Bang Ferry. Oke, sudah selesai. Dan kita lubangin di sini dua, guys. Nah, seperti ini. Let's go. Waduh, di sini agak susah ya, guys, ya. Soalnya banyak banget ini, guys, rumput laut ini yang menghalangi. Wah, let's go. Airnya kita sudah di dalam, guys. Tapi ini masih ada airnya ya, guys, ya. Perlu kita keringkan, guys. Oke, let's go. Di sini kita akan coba keringkan menggunakan spons ya, guys, ya. Spons kering. Nah, ini dia, guys. Wah, lihat aku berenang di sini, guys. Oh my god. Oke, let's go. Kita keringkan. Ini dia, guys, kita keringkan dulu tempat-tempat ini ya, guys, ya, sampai benar-benar kering. Ayo, Cil, buruan, Cil, kita keringin. Wah, sudah kering, Bang Ferry. Yang atas sudah juga kah? Yang atas juga udah, Bang Ferry. Oke, ini dia, guys, ruangan air. Oh my god, lihat, guys, keren banget ya, guys, ya. Udah kayak di aqua-aqua gitu, guys. Wow, oke, let's go. Langsung aja di sini kita lubangin, guys. Nah, oke, ayo, Cil, buruan, Cil. Sini aku akan coba membuat lubang. Ini dia, kita buat lubang. Wow, udah, Cil. Wow, udah ya, Bang Ferry. Nah, iya, udah. Oke, let's go. Kita langsung aja lubangin di sini. Kita akan coba buat polanya dulu ya, guys, ya. Nah, oke, jadi gini, guys, rumahnya. Lalu kita buat di sini juga. Oh my god, guys, kalau 5 kayaknya kegedean deh, guys. Gimana kalau 3 aja, guys? 2. Lah, berubah menjadi konkrit dong. Oh, tapi nggak apa-apa lah. 1 2 3. Nah, gini, guys, maksudnya, guys. Seperti ini, lalu di sini 1 2 3, guys. Nah, seperti itu. Wah, kira-kira gimana nih, Cil? Oh, Bang Ferry, kayaknya ini kurang ke atas deh. Oh iya, ini kayaknya kurang ke atas ya, Cil, ya. Coba di atas ini dah. Nah, udah bener ini, guys. Mantap jiwa sekali ya, guys, ya. Oke, dan 1 2 3. Nah, let's go, Cil. Jadi ruangannya seperti ini. Seperti ini rumah bawah tanah kita. Wah, Bang Ferry, keren banget. Langsung aja di sini kita buat ya. Oke, Cil, let's go. Kita langsung aja buat di sini. Oke, ini dia, guys. Langsung aja kita buat ya, guys, ya. Oh my god, ternyata ruangannya, terowongan itu terbuat dari besi, guys. Semua bocil dibuat menggunakan besi ya, guys, ya. Oke, let's go. Kita akan coba lubangin dulu, guys, sampai rapi ya, guys, ya. Oke, let's go. Ini udah jadi, guys. Mungkin belum rapi di sini dan kita akan coba tambahin dulu kaca di sini ya, guys, ya. Wah, let's go. Sudah jadi dan sudah hilang airnya. Wah, acil buruan, Cil. Oke, kita akan coba dari sini aja, guys. Oh my god. Lah, gelap banget, guys. Efek night visionku hilang. Oke, jadi seperti ini ya, guys, ya. Oke, Cil, let's go, Cil. Kita ubah dulu lantainya ini, guys. Oh my god, malah bocor, guys. Kita ubah dulu lantai-lantai ini menjadi white concrete ini, guys, atau beton warna putih ini ya, guys, ya. Let's go, kita ubah dulu, guys. Wah, Bang Ferry, ternyata dari sini keren banget. Wah, iya dong, Cil. Oh my god, rumah kita keren banget, guys. Kita bisa melihat rumah yang di atas dari bawah air sini. Lihat, guys, itu dia, guys. Terowongannya sangatlah panjang sekali ya, guys, ya. Oke, langsung aja di sini kita hias ya, guys, ya. Dan yang paling utama di sini kita akan coba buat tempat duduk, guys. Tempat duduk bersantai. Nah, ini dia, guys. Let's go. Kita langsung buat tempat duduk yang warna biru ya, guys, ya. Oke, let's go, ini dia. Dan kita langsung buat di sini, guys, ya, tempat duduknya. Seperti ini. Oh my god, salah, guys. Nah, oh my god, ini kok kayak gini semua. Salah ambil aku, guys. Nah, ini, guys, maksudnya. Dan gini, guys. Wah, let's go. Cil, abis ini kira-kira tambahin apa lagi? Bentar, Bang Ferry, aku mau lihat sini dulu. Okay, let's go. Oh my god, ini jadi lebih keren, guys, kalau kayak gini. Wah, iya, Bang Ferry. Oke, guys, lihat, guys, dari awalnya dari sini, guys, terowongannya, dan menuju ke sini dong, sangat panjang sekali ini terowongannya.
Wah iya Bang Ferry, betul banget. Ini adalah terowongan yang sangat panjang. Oke, let's go, kita masuk dan kita tutup lagi guys. Nah oke, let's go. Dan di sini mungkin kita akan coba buat kamar juga ya guys ya. Oke, kita akan coba dekorasi di sini. Kita dekor, kita kasih semacam tumbuhan gitu guys di sini guys. Nah let's go, ini dia guys tanaman. Dan wah sangatlah keren sekali ini guys ruangannya. Nah seperti ini Bang Ferry, kita mending luasin aja dah terowongan ini. Oh jadi gitu ya Cil ya. Oke let's go, sama Bocil diluasin guys ya terowongannya. Dan oke ini keren banget. Dan oh my god, ini kenapa jadi ada airnya Cil? Iya Bang Ferry, agar kita bisa naik ke atas nanti. Apa enggak susah Cil? Mending kita bikin aja gini dah. Ntar kita akan coba ambil tangga. Ataupun coba kita ambil tangga dulu guys ya. Oh my god, tangga ternyata tidak bisa dikaca guys. Oke, kita coba naik dari sini dan kita lompat. Oh my god. Nah bisa nih kayaknya. Wah iya Mbak Ferry, tapi kayak turunnya susah banget gitu. Ini juga susah Cil sebenarnya loncat. Mudah Cil ternyata. Wah gimana Mbak Ferry, kayak gini aja ya. Oke lah kayak gini aja Cil. Wah let's go, ini dia guys. Jadi ini nggak perlu pakai ini guys ya. Oke jadi seperti ini guys, tempat turunnya sangat-sangatlah keren sekali ya guys ya. Dan oke Cil, kita akan coba buat kamar di sini. Kita buat kamar tidur. Oke kita akan coba ambil bed di sini warna merah dan pink tentunya ya guys ya. Soalnya si Bocil tuh tempat tidurnya selalu warna pink guys. Oke kita taruh sini dan taruh sini. Wah let's go, ini dia guys. Dan oke dan oke aku di sini akan coba nambahin meja ya guys ya. Oke let's go, kita taruh sini. Boom. Wah let's go. Dan kita akan coba ganti warna dulu ya guys ya. Warnanya soalnya terlalu biasa aja gitu guys, perlu diganti warnanya ya guys ya. Oke mungkin ini guys ya, keren banget guys. Wah keren banget Bang Ferry. Oke dan di sini enaknya kita tambahin apa ya Cil ya. Kita tambahin apa ya Bang Ferry, aku juga bingung. Kira-kira tambahin apa ya. Wah tambahin ini aja Bang Ferry. Oh my god, tambahin senjata ya guys ya. Oke let's go, aku akan coba nambahin. Di sini kita kasih chest aja guys ya. Kalau nanti kita Cil. Oke Bang Ferry, jikalau kita mendapatkan barang gitu guys, kita taruh sini. Wah Bang Ferry kayaknya jangan dikasih chest lah. Emang kasih apa Cil? Kasih ini aja. Oh my god, ini apa guys? Emang bisa? Gak bisa Cil. Bentar ya Bang Ferry, kayaknya keren ini. Lah dikasih meja gaming dong sama si Bocil. Oke lah terserah kamu Cil. Oke guys jadi seperti ini ya guys ya ruangannya. Ruangannya sudah jadi guys. Wah lihat keren banget bukan? Wah iya nih Bang Ferry, tapi aku hancurin dulu bentar. Wah lihat di sini kita kasih laptop nanti agar kita bisa bermain laptop di sini Bang Ferry. Kita bisa bermain game. Oh iya juga Cil ya, ide bagus. Oke satu hal lagi guys, soalnya di sini terlalu panas dan kita akan coba kasih AC. Wah let's go, ini dia guys, kita kasih AC di sini juga. Oh my god, sangat-sangatlah keren sekali guys. Cil, gimana kalau kita ke atas yuk? Aku penasaran penampakan rumah ini dari atas. Wah let's go Ferry. Oke let's go Cil, kita naik terowongan ini guys. Let's go dan loncat. Oke let's go, ini dia. Oh iya guys, ini untuk ke atas juga belum dibuat tempatnya ya guys ya. Langsung aja di sini kita tambahin tangga ya guys ya. Tangganya tuh arahnya ke sini aja deh guys. Oke let's go, kita kasih tangga di sini. Lah kok di sini gak bisa dikasih tangga? Wah gak bisa Pak Ferry, harusnya pakai ini. Oh my god, yaudah sih let's go, kita pasang. Let's go, kita pasang sampai ke atas. Oke let's go, kita lihat guys apakah sudah sampai atas. Wah sudah. Wah let's go, sudah Bang Ferry. Oh my god. Oke Cil, aku penasaran Cil, kira-kira gimana penampakan rumah kita kalau di atas sini. Wah lihat guys, terowongannya sangatlah panjang. Dari situ belok ke situ guys, dan belok lagi sampai panjang dan ke situ. Oh my god, lihat guys, seperti itu penampakannya. Wah Bang Ferry, ini sebelum kita dekor. Oh iya Cil, itu belum kita dekor ya. Oke let's go, ini dia guys. Wah keren banget guys. Nah seperti ini guys, baru keren. Wah let's go guys. Oke ini kayaknya harus kita dekor. Nah gini coy. Oke dan oh my god, let's go. Nah iya Cil, begitu bagus. Wah iya Bang Ferry, kita kasih terumbu karang di sini. Oh my god keren banget.
Oh, nah seperti ini guys, ini keren sekali. Wah, iya Pak Ferry, keren banget ternyata ya. Iya Cil, dan satu hal lagi, rumput laut terpanjang. Wah, lihat guys, tinggi banget ya, panjang banget ya. Wah, lihat guys, keren banget rumah kita. Wah, iya Pak Ferry, keren banget rumahnya ya. Wah, iya Cil, kira-kira kita tambahin apa lagi ya? Wah, Pak Ferry, kayaknya di sini kita tambahin ikan aja. Wah, bagus Cil. Oke, let's go. Di sini kita akan coba ambil ikan, ikan Nemo ya guys ya. Anjir guys, ikan Nemo kita taruh sini. Ayo buruan ikan Nemo, kamu harus tinggal di terumbu karang ini. Wah, let's go guys, ini dia ikan. Ada ikan dori juga guys. Wah, warna-warni ikannya guys, keren banget. Wah, iya Bang Ferry, itu adalah ikan tropis Bang Ferry. Wah, iya Cil, keren juga ya ikan-ikannya. Oke, dan ini udah jadi guys rumah kita. Wah, rumah kita sangatlah keren sekali ya guys ya. Ini adalah rumah underwater atau rumah bawah tanah. Wah, iya Bang Ferry, kalau gini kita bisa melihat keadaan di bawah tanpa kita berenang lagi. Wah, iya Cil. Oh my god, si bocil ngapain guys? Malah muter-muter kagak jelas guys. Waduh, yaudah kita tinggal aja ya guys ya. Wah, let's go Cil. Gimana kalau kita review tempat kita Cil? Dari mulai dari atas sampai ke bawah rumah sana. Wah, let's go Bang Ferry, kita review. Wah, let's go Bang Ferry, di sini aku bawa makanan untuk kita taruh di sana nanti. Wah, let's go Cil. Ayo Cil, buruan Cil, kita akan coba review tempat ini. Let's go. Oh my god, kita harus hati-hati guys, kita harus turun. Dan oke, sudah. Wah, let's go Bang Ferry. Oh my god, ini dia guys, keren banget. Lihat di sana ada hiu di atas kita. Wah, iya Bang Ferry, besar banget. Itu adalah hiu megalodon. Wah, iya betul banget Cil. Oh my god guys, keren banget. Itu dia hiunya. Wah, dekat sekali hiunya. Wah, iya Bang. Oke Cil, let's go. Kita udah sampai ke rumah kita. Ini dia guys. Wah, keren banget. Kita bisa bersantai di sini sambil melihat pemandangan bawah air yang sangat-sangat keren sekali guys. Dan sangat indah sekali. Wah, iya Bang Ferry, betul banget. Wah, Bang Ferry, lihat di sana ada drownut. Hah, mana Cil? Oh my god, iya guys, di sana ada drownut. Sepertinya drownut itu mau dimakan oleh hiu itu guys. Lihat, lah hiunya malah menghilang dong. Oh my god. Wah, Bang Ferry, keren banget ya, kita bisa melihat jenis-jenis ikan di bawah sini. Nah iya Cil, betul banget. Wah, sangat-sangatlah keren banget guys tempat ini. Oh ya guys, coba kalian nilai guys, kira-kira berapa nilai dari tempat atau rumah bawah air ini ya guys ya. Coba kalian nilai di kolom komentar guys. Wah iya guys, betul banget. Kalau aku nilai ini 100 Bang Ferry. Wah, si bocil nilai 100. Dan kalian nilai berapa guys? Coba kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Dan oke guys, jadi itu dia guys ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir ya guys ya. Oh ya guys, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Dan nantikan videoku selanjutnya ya guys ya. Video yang sangat seru. Oke, see you next video guys. Bye bye.